unik banget kok. Enak. Dapat mainan. Loh. Nah ini untuk penampakannya bosku ya. Ush. Mulai kok. Oh mulai siskin. Mulai siskin. Podang Jawa. Oh podang Jawa. Pak bunyi tapi udah jinak banget kok. Oh jinak banget ya. Iya. Nggak terbang dia. Iya nggak terbang nih. Kita punya stok dua kok, yang satu masih di sini, maksudnya cuma ngambil satu ini. Oh, ya. Ada dekor? Ya, jinak. Ini suka dibelai-belai. Selot satu. Ini mas, masa yang beli? Ya, ini masnya ya. Dari mana nih mas? Dari Senen. Oh, dari Senen dekat. Iya. Mantul. Jarang ada yang jinak ya. Penampakan falak. Iya, falak Australia kok. Falak Australia. Iya. Yang cerah berapa ini, Mas? Yang cerah gelap sama saja sih kok. Ya. Kasih harga 300 saja. 300.000 bebas pilih. Bisa pilih. Mau cerah mau gelap harganya sama aja sama. Kalau jadi cetek Mas. Cetek Mas Papua kok. Cetek Mas Papua. Iya. Berapa duit ini, Mas? Harganya itu tak kasih harga murah saja kok. Yeah. Di angka 600.000. 600.000. Iya. Kalau yang bondol itu? Yang bondol 5,5. Bondolan 5,5. Iya. Burung enggak makan tuh? Makan pun total kok. Pur total. Hmm. Kalau ini pikohi. Iya. Yeah. Kondisi mulus. Mulus no minus kok. Mulus no minus. Iya. Harganya berapa nih, Mas? Harganya itu tak kasih harga cukup murah saja di angka 700.000. 700.000. Iya. Untuk stoknya? Stoknya banyak, Mas. Stoknya banyak. Iya. Ini sama makan stok pitohi. Iya, pitohi. Kondisi burung udah per total. Iya, per total kok. Harga 700.000. Harga 700.000 saja. Kalau yang dalam kandang nih, Mas? Oh, itu yang udah gacor itu kok. Oh, ini yang gacoran. Iya, rajin bunyi. Burung rajin. Iya. Kondisi mulus. Iya, mulus no minus. Mulus no minus. Iya. Harganya berapa yang ini? 1 juta. Yang ini 1 juta. Iya. Mantap banget. Ya. Oh, gacoran juga sama kok. Gacoran. Iya. Harganya? Harganya tak kasih harga 1.100.000. 1.100.000. Iya. Ini burungnya anteng. Iya, burungnya anteng. Mantap banget. Iya. Jalannya ini mantap dari gunting apa? Gunting apa gacoran? Gacoran. Iya. Yang dari Jawa? Yang dari Jawa kok? Ya. Kondisi mulus. Mulus kok, mulus kok ya. Harganya berapa? Harganya ya? Tak kasih 500.000. 500.000. Iya. Mantap banget kok. Iya. Ini jalannya yang ini jenggot miran. Jenggot miran gacoran kok? Jenggot miran gacoran. Iya. Harganya berapa nih, Mas? Harganya tak kasih 350.000. 350. Iya. Murahnya ekor kelewer. Ekor kelewer kok? Ya. Body big. Body big. Ini gacornya? Itu kacer gacoran. Kacer gacoran. Iya, ini juga ada. Mana? Oh, itu sama. Iya, kacer gacoran. Yang gacoran berapa itu, Mas? Kacer gacoran harganya murah saja kok, cukup 600.000. 600.000. Iya. Burung udah gacor, belum jinak banget lho. Sekarang lanjut makan burung fin. Burung fin kok? Ini kok. Ini jenis ini burung mule kok. Oh, mule siskin. Mule siskin. Oh, ini jarang ada ini. Jarang ada. Iya, oh, mule siskin. Baru nyampe ya? Iya, baru nyampe. Jantan betina ini, Mas. Jantan. Jantan. Iya. Notanya berapa? Harganya tak kasih 400.000 kok. 400.000. Red siskin. Iya. Red siskin trotolan. Trotol jantan kok. Trotol jantan. Harganya? Harganya tak kasih 330.000. 330.000. Iya. Stoknya full kok ya? Iya full ya. Full. Tadinya black strut. Black strut ini banyak banget ini. Ini udah pilihan jantan apa? Jantan, tulisannya BT-BT ini jantan semua. Jantan semua? Iya. Untuk harganya berapa? Harganya kena 650. Karena 650 ribu? Iya. Ya, neko-neko dikit gak apa-apa loh. Masih bisa ya, digoyang? Neko-neko dikit gak apa-apa. Iya, oke. Okay. Terus banyak ini apa nih? Sama ya, Bu. Oh, sama, black trout. Ya, ini yang gacoran? Iya, gacoran ini. Full ini gacor. Klasik? Klasik gacor. Klasik sama dilut ya? Klasik sama dilut. Klasik semua, mana?
Ini yang palanya abu-abu di rut. Oh, itu bisa ya. Di rut. Harganya berapa sih, Mas? Itu harganya tak kasih 600.000 saja. 600.000? Iya. Bebas pilih. Bebas pilih. Sama di rut sama klasik. Di rut klasik sama aja kok. Harganya sama. Judulnya gacor. Yang penting gacor. Oke, terus punya? Ini ada juga di Amadin. Ini kemungkinan besok siang ready banyak kok. Oh, besok siang turun. Iya. Satu pasang berapa? Sepasang tak kasih harga 1 juta. Satu pasang 1 juta. Ya, 1 juta. Yang warna hijau. Mantap banget kok. Ya. Resusin double dilot, double dilot. Ini garansi jantan kok ya. Garansi jantan. Ya. Oke. Mantap banget. Harganya berapa nih? Harganya cukup 5,5 aja. 5,5. Iya. Burung juga udah mapan kok. Burung mapan. Dewasa. Ya. Kalau dia sembakan pohon kok. Oke. Sirokong pipi putih. Pipi putih. Ya, kalau kita ready banyak kok ada pipi putih, ada pipi hitam. Ya, ready pipi hitam pipi putih. Iya. Ini jantan betinanya, Mas. Ini jantan semua. Jantan. Iya. Notanya? Notane harganya tak kasih 23. 2.300. 2.300. Kalau yang betina di sini kok. Mana? Oh, ini yang betina. Kalau betina berapa deh? Betina ini 1,7 juta. 1.700. 1.700. Pokoknya banyak kok ya. Ya. Full pokoknya. Full. Ini yang hitam. Hitam ada itu. Oke. Itu jantane. Ini jantane harganya 2.700. Udah goyang-goyang kok. 2.700. Nah, udah goyang. Udah goyang. Kalau yang betina nih harganya 2 juta saja. Yang betina 2 juta. 2 juta. Betina siapa? Bambi Hongkong tak kasih harga murah saja kok. Cukup 2.500. 2.500. Itu untuk yang jantan. Ya, kalau betina harganya 2.300. Betina 2.300. Ya, ini stoknya banyak. Mana stoknya? Oh, ini sama penemakan stoknya. Gacoran itu, Mas. Gacor nih kok. Gacor tuh. Ada videonya kok. Ada videonya. Ada videonya. Ini bisa dilihat dari kakinya juga kelihatan kok. Oh, kakinya deker. Deker. Iya. Burung udah mapan. Iya. Gacoran mapan. Gacoran mapan. Iya. Cakep kayak gini kok. Aduh, ini karena mulut. Baru nyampe aja dia. Oh, baru nyampe. Stres ya. Ya. Barunya kiriman dari Jawa soalnya. Dari Jawa. Dari Jawa. Bodinya gede. Bodinya gede kok. Harganya berapa tuh, Mas? Harganya kalau full set tak kasih 8 juta. Full set 8 juta. 8 juta. Oke, kalau burja? Burja tak kasih tak kurangin 300.000. 300. Iya. Foxtail laser. Foxtail laser kok, ini dari Vietnam punya kok. Yang dari Vietnam? Iya. Kondisi mulus-mulus. Mulus-mulus, no minus kok. Ya. Notanya, Mas? Notanya tak kasih harga yang jantan 1 juta, kalau betina 900. Jantan 1 juta, ya, betina 900.000. Iya, ini stoknya banyak kok. Ini sama, semua ya. Stoknya. Foxtail laser. Burung juga udah mapan. Burung mapan. Jadi dia kalau lihat kamera itu nggak gerabah grup ya. Enggak liar itu enggak. Foxtail jambul Thailand. Iya. Ben makan stok ya. Burungnya juga enggak gelaba kok. Iya. Soalnya apa? Burung di sini udah lama banget ini kok. Enggak rawatan, enggak lama. Rawatan banget. Kondisi. Udah lama kok. Iya. Harganya berapa nih, Mas? Harganya baik jantan maupun betina 1.100. 1.100. Iya. Bebas pilih. Mapan banget kok. Ya, burung udah mapan. Mapan banget. Oh, ini ben makan stok. Cucak cungku. Guru vokal. Guru vokal ini kok. Ya, Mas Teran Handal. Teran Handal sampai satu bawah kok. Ini. Banyak banget kok. Ya, stoknya. Sampai sono kok. Ya. Full. Sampai sono. Oh, sampai sono. Iya. Nah, harganya ini, Mas? Harganya tak kasih 1.450. 1.450.000. Ya. Bonus pleci kok. Oh, bonus pleci. Iya, bonus pleci. Dapat bonus. Iya. Bayi one get one free, Gunung Karang. Ya. Noping semua. Tapi kalau pledginya udah habis ya, saya nggak tahu. Soalnya tadi pledginya tinggal 10 ekor. Tinggal 10 ekor. Ya, kalau itu berarti nggak dapat bonus. Iya. Siapa cepat aja. Siapa cepat aja dapat. Ya. Yang trotol ada? Yang trotolnya banyak. Trotol banyak. Ya. Trotol aja ini yang trotol. Trotol. Ya, ini juga trotol. Mana? Banyak kok. Oh, ini sama. Ya, ini juga sama. Ih.
langsung kok trotol. Dan trotol apa bedanya, Mas? Oh, ini juga sama. Harganya berapa yang trotol? Harganya kalau trotol 1.550. 1.550.000. Ambil stoknya untuk cacung kok. Nah, cacung kok. Yang betina ada banyak. Oh, ini betina. Ya. Kalau betina berapa deh? Kalau betina harganya 1.100.000. 1.100.000. Iya, 1.100.000. Ya. Jadi ini Tiomi. Tiomi kok? Ya. Atau Wambi Mini impor punya. Wambi Mini impor. Iya. Jantan betina ya, Mas? Jantan jaminan. Jantan. Iya. Harganya? Harganya tak kasih 1.700.000. 1.700.000. Iya. Stoknya? Oh, ambiar kok. Stoknya ambiar. Ambiar. Ini Rigi juga merinci kelabu. Rigi kelabu ya. Burung masteran nih. Masteran ada. Jarang ada juga. Jarang ada juga kok. Harganya berapa nih? Harganya 2.5 tapi udah full gacor total. Oh, udah per total. Wah, udah gacor total. Gacor total. Iya, gacor total. Dijamin kok. Dijamin. Nah. Ini bosku ya, dan ini ada penampakan burung cucak biru jantan super bosku. Ini baru datang burung Sumatera, stok melimpah ruah bosku ya. Di hari Jumat tanggal 12 Januari 2024. Nah ini untuk penampakannya bosku ya. Nah untuk harganya kita kasih harga cukup 325.000 bosku. Monggo yang perlu ya. Burung stok aman. Oke bosku ya, dan ini ada penampakan burung cililin coklat baru datang 30 ekor bosku. Monggo yang perlu. Ini juga ada stoknya melimpah ruah bosku ya, cililin coklat super. Nah ini untuk penampakannya bosku ya, mulus no minus bos. Waduh mantep banget. Nah untuk harga nih kita kasih harga cukup 1.200.000 bos. Ush, burung udah makan pur bos, sehat, mulus, no minus, stok melimpah ruah bos. Nah ini untuk selanjutnya bosku ya, penampakan hari Jumat siangnya bosku. Ini ada ready, ada serindit, ini ada yang dewasa, yang udah jantan jelas ini bos. Ini penampakannya ya, waduh, merahnya udah keluar semua bos, lehernya bos. Mantep banget. Ini ada yang masih anakan bosku. Ini anakan. Nah untuk yang anakan ini bos, kalau yang anak ini harganya cukup di angka 70.000 saja bos ya. Nah untuk yang dewasa, yang ini, yang jantan, yang udah ada lehernya, bercaknya di lehernya ini, merah ini, harganya tak kasih 100.000 saja bos. Oke bos, dan ini ada penampakan burung cucak ranting super jantan semua bos ya. Ini banyak banget bos. Nah untuk harganya kita kasih harga cukup 140.000 bos. Monggo yang perlu bos, cucak ranting jantan. Dan ini ada penampakan burung cucak kinoi juga bos. Mantap cucak kinoi. Untuk harga cucak kinoi jantan kita kasih harga cukup 300.000 saja bos. Oke bosku ya, dan ini ada penampakan burung cucak ijo mininya bosku ya, stok melimpah ruah bos. Cucak ijo mini trotol ada, dewasa ada. Monggo bos. Nah ini bos ya, penampakannya cucak ijo mini super jantane bos, mewah banget. Nah untuk harga cucak ijo mini kita bandrol dengan harga 170.000 per ekor bos, stoknya melimpah ruah bos. Oke bosku ya, dan di depan kita ini ada penampakan burung cucak hijau super gacornya bosku. Wuh, mantep banget. Burung udah mantap, untuk isiannya biasanya cililinan bosku. Cililinan, kapas tembakan, mewah-mewah pokoknya bos. Unik banget, mantep. Untuk harganya kita kasih harga cukup 1.000.000 bos. Mantep banget bosku ya. Burung udah mutasi, body big, super.
Oke bosku ya, dan ini ada penampakan burung kenari F2 Yorkshire. Nah ini untuk ini semua, ini F2 Yorkshire semua. Untuk kelasnya ini di bawahnya F3 Yorkshire. Untuk penampakan burungnya seperti ini bosku ya, bodinya ya. Mantep-mantep, gede-gede. F2 Yorkshire, monggo yang perlu. Nah untuk yang F2 Yorkshire, untuk harga kita kasih harga cukup 400.000 aja bosku. Stok bener-bener melimpah ruah nih sampai sini, sampai bawah sini full stok. Dan ini untuk penampakan jenis F2 Yorkshire-nya bosku ya, bodinya bener-bener gede banget. Melimpah banget, gede banget. Penampakan hari Jumat berkahnya ya, tanggal 12 Januari 2023. Baru datang ini kenari F3 Yorkshire. Oh ini ya, mukanya gede-gede banget. Monggo yang perlu F3 Yorkshire, burung gede-gede, kualitas mantul-mantul Pak Bos. Tentunya udah pada ngeririk semua bosku ya. Nah ini kita coba sepilkan. Nah ini untuk penampakannya F3 Yorkshire, burung gede panjang. Pastinya ini kalau bisa di kandang satu-satu udah pada ngeririk semua ya, soalnya udah ditentukan, udah jaminan jantan. Untuk harganya per ekor tak kasih harga cukup 650.000. Ini untuk penampakannya. Mantep banget. Mantep banget bosku ya, gede banget, mulus, mulus. Ledekan laut. Ya, ledekan laut kok. Dewasa sama terotok. Itu terotok ada dewasa ada ya. Komplit. Burung udah makan turin ini mas? Per total kok. Per total. Harganya? Harganya 175. 175? Iya. Oh, mantep banget. Biu Papua kok. Biu Papua. Biu Papua. Waduh, masuk ya. Oh, untuk nyapul kok ya. Nyapul kok ya. Nyapul ya. Harganya berapa nih mas? Harganya cukup 800 ribu saja. 800 ribu? Iya. Biu Papua. Udah di sini udah lama soalnya. Udah lama? Iya. Udah rawatan? Udah rawatan. Itu boxe merah tapi Vietnam, boxe Vietnam. Ya, harganya? Harganya 1.400. 1.400. Ini udah gak musim kok? Udah gak musim ya? Iya, boxe merah di pasar Pramuka udah jarang ada. Udah jarang ya? Udah ada ya. Itu stoknya ada berapa ekor? Stoknya di sini ada 5. Ada 5 ekor? 5 ekor, iya. Kayak Rembo? Iya, Rembo. Mantep banget itu, Pak. Burung per total? Per total. Harganya? Harganya 150.000. 150.000? Iya. Bawahnya? Boxe jambul. Jambul. Dan dari Sumatera. Dari Sumatera. Oke, harganya? Harganya kena 400.000 saja. 400.000. Iya. Mantap banget dong. Burung per total juga. Per total. Sama. Ini boxe mandarin. Boxe mandarin. Harganya berapa nih, Mas? Boxe mandarin jadi udah gacor banget itu, Kak. Oh, jadi gacor. Iya, oh, gacor banget. Oh, pantasan jinak. Nah. Berapa itu nih, Mas? Harganya 150 saja. 150.000. Betul. Jadi ini kacer mini. Kacer mini atau deco? Deco. Iya. Ini burung jadi atau gimana ini, Mas? Burung jadi kok. Burung jadi. Ya. Jadi. Harganya berapa nih, Mas? Harganya tak kasih 150. 150.000. Nah, kasih tukar-tukaran orang. Oh, dapat tukaran. Oh, gitu. Oh, silakan. Jadi ini burung robin. Iya, robin. Jantan betina. Itu betina kok. Betina. Iya. Harganya? Harganya tak kasih 800.000. Terus kalau pencet nih? Itu pencet jadi. Pencet jadi. Iya. Iya. Nontonnya berapa nih, Mas? Harganya itu 250. 250.000. Ya, segacor itu cuma sayang bondol. Sayang bondol ya. Bekas di tadi malam di obyok-obyok tikus kok. Oh, terus ya. Dihajar tikus. Dihajar tikus. Ya. Untung ini cuma ekornya enggak iya. Badannya. Pencet Jawa Timur. Yang udah jadi udah jinak ini kena kamera aja gak? Takut. Iya jinak. Iya. Ini Cak Ijo nih? Cak Ijo nopeng kok, jantan punya. Jantan nopeng? Iya, nopeng. Harganya? Harganya tak kasih 5,5 kan? 5,5? Iya. Ini yang trotol juga ada. Nah, ini trotolan. Nah, ini juga ada. Ini kok mana? Nopeng. Oh, ini trotol. Nah, ini tak lihatin kok. Iya. Nah. Sampai super banget ini. Oh iya, trotol. Iya, mantap ya. Banget nih, mantap juga ini. Yang ngeblok sih, ngeblok banget ya, nih. Iya, sudah kelihatan. Yang trotol berapa? Trotol ini harganya tak kasih kena 5,5 saja lah kok, enggak apa-apa. Enggak usah mahal. 5,5. Iya. Ya, 5,5.
Lanjut, ini posai mantel. Posai mantel kok. Ya, burung per total. Per total. Harganya? Harganya 75 kok. 75? Iya. Oh. Obrol nih. Ini obrol kok, ini karena kakinya kok. Kaki. Oh, kakinya. Iya. Ya, kalau nyangkringnya kurang lah, kurang nyangkring. Sebelah doang? Iya, 75 aja. Ya. Kalau ke podang ini mas? Itu ke podang Jawa. Ke podang Jawa? Iya, ke podang Jawa. Ya. Harganya berapa nih mas? Harganya tak kasih 200 ribu. 200 ribu? Iya. Yang jinak mana yang jinak? Yang jinaknya ya, ada. Kita kecil yang jinak. Oh, ini pawang burung nih. Pawang burung ini, Mas Edi nih. Mas Edi? Iya. Jinak banget kok, jinak. Dapat mainan. Loh, iya tuh. Dibelai-belai enak banget. Iya. Oh, ya kan? Loh, ke podang Jawa. Iya, mau dilepasin aja enggak lepas ya kalau itu. Enggak lepas. Ditaruh di mana aja bisa itu. Aduh. Iya. Itu teman diri ya, Mas ya? Iya. Mandiri. Mandiri. Heeh. Mantap kan lo. Cuma ada satu ekor. Yang tadi iya, satu udah laku. Nah, satunya udah laku. Harganya berapa nih? Harganya samain aja kok. Ya. Harga 3,5. Iya, 350.000. 350 ke podang Jawa jinak. Jinak total. Wih, tuh mantap tuh. Jarang ada yang jinak gini ya. Jarang ada kok. Ya. Nah, ini mantenan gunung. Tuh burungnya jinak tuh. Itu mantenan? Ya. Nah. Jantan. Mantenan jantan. Harganya berapa? Harganya tak kasih 80.000 aja kok. 80.000. Iya, 80.000. Tinggal satu ya, Mas? Iya, tinggal satu kok. Dicampur sama ketika ini kan masih di situasi tahun baru. Jadinya burung-burung masuknya belum sepenuhnya. Ya, dari daerah belum macar. Iya, soalnya ini di pelabuhan juga ya masih ketat ya. Lanjut kalau yang atas nih ke Podang Bali. Iya, ke Podang Bali. Ini ke Podang Bali semua ya? Ke Podang Bali semua kok. Mantap banget itu. Harganya sangat fantastis kok. Ya, berapa rate? Harganya 250. 250.000. Ya, untuk ke Podang Bali. Iya. Full stock. Full stock. Kalau yang ini cicak timur. Cicak timur kok. Ya. Mantap banget kok. Burung dapur total. Dapur total kok aman. Gak aman. Aman. Harganya? Harganya 220.000 kok. 220.000. Iya. Untuk stoknya? Stoknya banyak sih kok. Banyak banyak. Full. Oke. Okay. Yang ini kapas. Kapas tembak ori Sumatera kok. Ori Sumatera. Iya. Kapas bedil. Kapas bedil. Hati-hati kalau di bedil kok. Harganya berapa nih mas? Harganya tak kasih 350 kok. 350.000. Burung sudah mapan semua. Burung mapan. Iya. Cocoknya? Cocoknya banyak kok, ada 30 ekor kok. Ada 30 ekor. Iya. Sekarang kita lanjut menambahkan stok. Iya. Rosella. Rosella banyak. Cakep banget. Iya. Tuh. Iya. Cantik banget warnanya. Kok banyak kok? Soalnya banyak. Iya. Ini jenis rubino. Rubino ya, ini sama kok. Ini sama. Rubino sama. Mata merah. Sama. Saya punya koleksi banyak kok di atas kok. Di atas nah, banyak. Ya, aman. Ya, sebenarnya aman. Untuk rubino satu pasang berapa harganya, Mas? Rubino satu pasang kayak gini di angka 6 juta kok. Satu pasang 6 juta. Burung udah mapan, okay. Pastinya siap buat produksi. Sudah siapan. Apalagi ada tanah kosong atau lahan kosong bisa buat ini kok, bisa ya. Buat ini apa? Aviari. Iya. Jadi dia itu semakin gede kandangnya, itu dia semakin enak, semakin luas. Ya, semakin gampang dan sangat mudah terlak. Buat produksinya. Ya, betul. Tinggal beliin sarang atau glodok pastinya berhasil kok. Ya. Ya. Nanti kalau ini kalau misalkan mencetak ini berhasil, itu lakunya ini sangat mahal, namanya juga sangat mahal kok. Soalnya jarang yang produksian burung mosre itu jarang ada. Iya, betul. Iya. Kecuali burung mosre sekarang kan sudah banyak, ya. Mosre, makanya semakin banyak. Kalau sukses ternak harga juga semakin murah. Kalau rosella masih jarang. Kalau rosella masih jarang, harga semakin melonjak. Iya. Misal ini beli 6 juta, ntar 1 tahun kemudian harganya bisa 8 juta atau 9 juta. Ya, bisa naik lagi, soalnya ya. Burung impor ya. Harga cukup 6 juta satu pasang. Nah kalau yang ini ya. Namanya pale headed. Oh, pale headed. Ya, ya warnanya agak kekuning-kuningan ini. Oh, ini. Ini perpaduan antara warna kuning dan warna biru. Nah ini satu pasang. Sepasang. Rosella pale headed. Pale headed. Kalau yang ini berapa deh? Ini sepasangnya cukup di angka 5.500. 5.500 iya. Satu pasang. Sudah siap juga. Kalau pengen buat mainan ya tinggal beliin rantai taruh di kakinya. Iya. Kalau yang punya anak kecil kok. Iya. Misal buat
hiburan kan taruh di tangan, kasih rantai juga. Ya, kasih rantai beli ya. Cangkringan ya. Cuman di sini kan niatnya buat jualan, jadi nggak usah pakai rantai-rantai. Iya betul. Tapi kalau misalkan dari sononya, dari konsumen ada request, Mas tolong kasih rantai, kita pastikan kasih rantai semua. Oke. Iya. Sesuai request dari konsumen. Sesuai request dari pembeli aja. Iya betul. Iya, kita cuma sekedar ngikutin dan menjalankan. Iya. Iya. Oke. Terus, nah ini selanjutnya ini yang Lutino kok, ini jarang ada ini. Lutino? Iya. Posela, Lutino, mata merah. Mata merah. Lutino. Iya. Kalau Lutino satu pasang berapa deh? Lutino satu pasang di angka 6 juta. Satu pasang 6 juta? Iya, 6 juta kok. Iya. Cakep banget. Iya. Ini kalau bisa dia sakit kok. Nggak sakit? Sakit, iya. Ini kalau di Indonesia itu namanya Nuri kok. Nuri? Ya, cuman kalau di Afrika itu namanya Rosella. Rosella, ini ya. Dari Australia nih? Ya, dari Australia. Dari Australia, nah. Negara kangguru. Bener kok. Ya. Jarang, enggak setiap orang itu punya itu enggak. Iya, betul. Kalau di sana dibilang parkit ini? Iya, dari sana dibilang parkit. Ya. Parkitnya para sultan kok. Parkit sultan? Iya. Terus kalau yang itu? Yang itu sama ini Rubino, kalau yang ini Red Estran, ini beda lagi. Yang ini Red Estran? Ya, ini di punggungnya warnanya agak kemerahnya ya, lebih banyak. Ya, ya. Bagus juga. Yang red berapa det? Yang red ini tak kasih harga cukup 5.500 per pasangnya. 5.500 ya, per pasangnya ya. Red Estran. Iya, Red Estran. Lanjut dengan kenari impor. Iya, impor punya kok. Impor punya. Iya, ini burung kenari black red. Ini black red. Iya, black red. Jantan bikinnya. Oh, ini pastinya jantan. Jantan. Iya. Harganya berapa nih, Mas? Harganya tak kasih murah kok, cukup di angka 900.000. 900.000. Iya. Untuk yang ini. Black red. Black red. Ini sama, black red. Sama nih, stoknya banyak banget. Banyak banyak. Banyak ini sama bawahnya. Ini sama. Iya, sama. Kalau yang RI? Yang RI-nya sementara belum turun kok. Belum turun. Dalam perjalanan. Lagi di jalan, lagi OTW. Iya. Berarti tinggal black red dong. Iya. Yang yellow? Yang yellow-nya ini juga ada nih. Mana yellow? Yellow agate. Oh. Kalau ini yang yellow. Agate, ya. Yellow agate. Harganya berapa nih, Mas? Harganya tak kasih 600.000. 600.000. Iya. Jantan nih, Mas. Oh, pastinya jantan. Jantan. Iya. Ini sama. Ya, sama kok. Iya. Dari yellow agate. Iya. Lanjut Kung Mania. Kung Mania kok. Ini perkutut Bangkok. Perkutut Bangkok, ring Jupiter. Ring Jupiter. Iya. Dewasa ya, Mas ya? Dewasa kok. Dewasa. Notanya? Harganya tak kasih 150. 150.000. Soalnya Jupiter emang udah dari dulu. Udah terkenal ya. Di mana-mana. Ya. Dari suaranya yang mantap, kualitasnya yang mantap. Ya. Dari kualitasnya bagus. Juga bisa dibandingkan sama burung lainnya, pastinya dia lebih gede. Lanjut kalau yang ini yang putih. Putih kapas ini kok. Putih kapas. Iya. Putih kapas takkan harga 250. 250.000. Ya. Itu ada putih lurik ya? Itu golden. Yang itu. Oh, yang itu lurik kok. Ah, yang lurik berapa deh? Lurik cuma 100.000. 100.000. Nah. Kalau yang ini golden. Ini golden ini. Ya. Golden kita berapa? Golden harganya kena 280. 280.000. Ya, burung dewasa semuanya, dewasa Mas. Dewasa semua kok. Pastinya mantul, mantul. Ya, sebanyak ini. Kalung tepuk. Kalung tepuk. Nah, itu sangat mantap-mantap itu. Ya. Kalungnya pada kalung tepuk. Pada ngalung semua di lehernya tuh. Tuh garisnya ngalung dia. Ini burung dewasa, Mas. Dewasa semua kok. Dewasa semua. Harganya? Harganya cukup 100.000. 100.000. Iya. Silver. Ya, silver. Silver dewasa ya, Mas? Silver dewasa. Oke. Okay. Harganya berapa nih, Mas? Silver dewasa itu tak kasih harga cukup 50 ribuan. 50 ribuan? Ya, udah dapat kenari silver. Perkutut? Perkutut silver. Iya. 50.000. Iya, 50.000. Itu yang jambul tuh? Yang jambul itu beda kok, 125. Jambul 125. Jambul silver, ya. Kalau oh, jambulnya yang... jambul Majapahit, sono Majapahit no. Yang no Majapahit. Iya. Ini yang mau cobain. Iya, mau cobain itu. Ya. Barang aja itu. Harganya berapa tuh, Mas? Harganya 200.000. 200.000. Iya. Berarti kalau yang silver non jambul 50.000. Iya. Ya murah meriah tuh. Murah. Selanjutnya kok. Oh, ya ini perkutut Cemani. Cemani. Rondo Cimoyo. Iya.
berkutut cemani kok. Ini jambul sama non jambul. Oh, jambul ya? Sama non jambul ada semua pastinya semua. Dong. Iya. Kalau yang jambul berapa? Kalau yang jambulnya 150. Oke. Okay. Kalau yang non jambul 50. 50.000. Iya. Obral. Obral ini kok. Iya, obral. Kalau ini yang lokal jambul. Jambul. Ya. Lokal jambul berapa deh? Lokal jambul itu tak kasih harga cukup 125. 125. Iya. Kalau sebelahnya ini? Itu sebelahnya itu silver jambul. Oh, silver jambul. Iya. Sama yang tadi. Nah. Banyak. Iya. Mantap. Berturut. Iya. So, ekornya juga cakep mulus. Lagi video call sama customer yang di Pontianak, Kalimantan Barat. Mau tujuan Pontianak kok? Tujuan berapa, Pontianak? Pak? Tuh langsung coba left ke left yuk itu Nusantara Pak mana orangnya? Tuh oh, ini orangnya iya. Dan dari Ponti Pontianak Pak left Pak iya tuh gacor-gacor ngomong rajin jamin gacor Pak. Ah, ini Pak Satria atau Sinan Bayu ya. Mantap jiwa. Yang sigit, mantap. Mantap jiwa. 0853-1453-7771. Oke, mantul. PTI apa ya? Ya. Wambi. Ya, Wambi. Jantan di sini. Oh, jantan kok. Jantan. Wambi jinek. Ini karena barusan ini kan musim penghujan. Oke. Okay. Dapat tuker-tukeran Wambi tak jual murah aja kok. Dapat tukeran. Jantan udah bunyi. Ya, berapa harganya? Harganya 1.500.000. 1.500.000. Iya, siapa cepat dia dapat ini. Cepat dia dapat. Ya. Kemana? No minus. No minus. Burung mulus no minus. Iya, yang bagi yang penggemar kios ini ya. Ya. Kadang nyari-nyari Wambi tak kasih ini 1.500.000 satu ekor karena dapat tuker-tukeran kok. Wambi harga murah. Iya, obral musim penghujan. Biar pada semangat ke pasar. Iya. Iya. Oke, Bos. Makasih banyak. Jangan lupa di-subscribe dulu channelnya Om Kicau Nusantara. Ya, makasih juga. Nah, like, comment, and share pokoknya ya. Pokoknya dan jangan lupa di... kalau ke Pasar Burung Pramuka mampir ke kiosnya Mas Sigit Pramuka. Jangan lupa mampir di kiosnya Mas Sigit. Iya. Oke, semoga sukses. Amin. Makasih doanya kok. Amin ya. Ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah mampir di channel Kicau Nusantara. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya dan tetap maaf. Oh.